kita seorang yang mempunyai hati yang telah dilunakkan. Pasti. Tidak nak mengajar kita atau memberi motivasi kepada kita macam mana nak lunakkan hati masing-masing Tuan Haji Hushim Salih. Apa khabar Tuan Haji? Okey, hari ini melunakkan hati satu topik yang bagi saya mengat, begitu menarik, kena dengan semua orang. Tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke. Mungkin Tuan Haji nak cakap sikit bagaimana agaknya kita nak melunakkan hati kita ni. Yalah, Fenda, Mazidu dan juga penonton-penonton pagi ni memanglah kalau boleh semua orang kata bila kita berdepan dengan seorang terutama bila pagi macam ni Mazidu kita nak supaya ada kata-kata yang baik, kata-kata yang positif Kita tengok misalnya Rasulullah SAW sendiri pun dia banyak menggunakan kata-kata yang sangat kata orang tu menyentuh perasaan dan juga kata-kata yang boleh menyebabkan seseorang tu rasa tertarik pada kita Kalau kata tak kira lah macam kata Fenda tadi sama ada orang tua ke, orang muda ke, kanak-kanak ke dan sebagainya. Jadi kalau kita nak melunakkan hati yang pertama sekali saya nampak di sini ialah dari segi kita mesti ada perasaan baik sangka. Baik sangka lah Jangan nanti pagi-pagi jumpa macam ni. Kita dah, kalau senang je, kalau ada buruk sangka je, kita dah mula bercakap kemungkinan suara kita meninggi. Suara kita kemungkinan misalnya nak mengena je kawan kita ataupun siapa-siapa je yang kita berjumpa lah Jadi kalau boleh, kalau kita berjumpa maknanya dengan siapa saja pun, kalau boleh gunakan perkataan-perkataan yang sangat positif. Mula-mula sekali keluar perkataan yang positif, memanglah kita kemungkinan akan tercabar dengan kata orang tu komunikasi semula daripada orang yang kita bercakap dan ini menyebabkan kadang-kadang secara spontan kita akan mengeluarkan kata-kata yang tak melunakkan hati. Jadi kat sinilah saya nampak yang penting, maknanya kalau kita berkomunikasi, kita misalnya berinteraksi, tak kiralah dengan mungkin rakan-rakan kita ataupun suami isteri ke, dengan anak ke, dengan siapa sajalah, kita kena menggunakan perkataan-perkataan, kata-kata yang kata orang tu yang baik, kata-kata yang indah Cantiknya perkataan sebenarnya. Banyak tadilah saudara-saudari berdua tadi mula membuka tirai pada pagi. Saya tengok pagi macam itulah. Sebab apa, nak menarik orang supaya mendengar, menarik orang supaya orang rasa tertarik dan sebagainya itu. Dan yang penting sekali, orang yang mendengar tu dia rasa rasa lembut hati dia. Sebab tu motivasi ni penting sebenarnya. Dia kena dinyatakan selalu, sama ada kita sebagai bapa kepada anak-anak sebagai ketua kepada anak buah kita ataupun daripada anak buah kepada ketua, begitu juga. Jadi ini yang pertama saya nampak ialah dari segi kata-kata itu sendiri, naklah kita susun kalau boleh misalnya jangan menyakitkan hati orang. Dan yang kedua tu mana kata-kata yang sangat positif. Dan komunikasi kita, nada suara itu pun penting supaya kita tak terlalu meninggi ataupun tak terlalu perlahan makna sederhana. Yang itu pun dituntut oleh Islam lah, makna kesederhanaan itu. Dan bagi orang dengar tu orang rasa seronok dan gembira, tak kira pagi, tengah hari, petang atau malam. Saya nampak itulah. Jadi tapi tak ada college ataupun universiti yang mengajar tentang subjek melunakkan hati kan? Tak. Jadi ada. Adakah ini sebenarnya memang ada dalam diri ataupun satu sifat yang dipelajari dari alam sekeliling kita? Sebenarnya memang betul kata Mazidu Memang universiti dan sebagainya memang tak ajar benda ni. Sekolah pun sebenarnya secara tidak langsung lah kita kata merentasi kurikulum dalam subjek-subjek moral, dalam subjek pendidikan Islam, dalam subjek sains, matematik, secara tidak langsung diajar oleh cikgu Jadi sebenarnya perkara ni yang pertama sekali yang mendidik, saya percaya saya, Mazidu dan juga Fenda dan juga penonton-penonton semua bersetuju bahawa orang yang pertama sekali mendidik kita dari segi melunakkan hati ialah ibu bapa kita. Orang yang paling hampir dengan kita lah yang mendidik kita. Lepas tu guru-guru kita, mungkin di universiti pensyarah-pensyarah, dan juga mungkin kalau kita, kawan-kawan kita dan sebagainya, kalau kita dah kahwin, suami, isteri dan sebagainya, mana dia tidak ada satu pembelajaran yang formal. Tapi dia ada misalnya kita kata iaitu pembelajaran secara informal. Mana kita belajar di rumah, sebab tu macam mana ibu bapa menegur kita, mendidik kita. Bila kita cakap tinggi suara, Mazidu, perlahan sikit suara tu. Tapi kalau mak bapak, you cakap apa, mak bapak tak tahu je. Itu lama-lama tu dia pakai kata orang jadi bulldozer je lah. Dia rempuh je apa benda pun dia tak reti tu. Mana yang orang tersinggung ke, kecil hati ke, sakit hati ke, dia tak reti. Tu orang kata dia ni tak boleh pakai punya contoh. Dia pakai
belasah aja. Kalau dia bercakap ke, dia peli orang ke, dia nak cakap ke dan sebagainya. Langsung tak ada nak fikir pasal orang lain, yeah, dan dia fikir pasal diri dia sendiri je. Ini maknanya benda tu memang tak dipelajari lah. Mazidu, memang tidak. Tapi mana kita akan belajar melalui ibu bapa, lepas tu mungkin di sekolah, lepas tu melalui pengalaman kita. Maknanya pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul, di mana dan sebagainya. Kadang-kadang itu juga melalui satu proses pembelajaran sebenarnya. Mana kalau seseorang tu masih lagi misalnya ada sikap-sikap agresif, ataupun kata orang tu kasar dan sebagainya, boleh dipelajari. Ini tingkah laku yang boleh dipelajari sebenarnya. Macam tu. Okey, Tuan Haji, kalau kita lihat kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, macam Tuan Haji katakan, ibu bapa mungkin orang yang paling bertanggungjawab lah, orang pertama lah untuk mengajar kita kalau dah berkahwin, suami isteri dan sebagainya, kan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sebagai anak ataupun sebagai isteri atau sebagai mungkin bapa sendiri, kalau kita setiap hari tu berdepan dengan orang yang asyik nak marah, asyik nak menyinga je mungkin, kan, selalunya lelaki kepada yang perempuan lah, saya sebagai seorang perempuan, kan. Jadi bagaimana agaknya kita nak berhadapan dengan situasi itu? Bapa agaknya asyik nak marah, ataupun kalau kita dah berkahwin, suami macam itu. Jadi kita, orang kata kalau orang perempuan ni boleh senang kata-kata, boleh melembutkan hati sang suami, si bapa. Jadi bagaimana agaknya kalau berdepan dengan situasi itu setiap hari? Dia sebenarnya yang kata apa nama ni, mencabar tadi tu bukan saja daripada lelaki saja. Kadang-kadang daripada perempuan juga, yang menyebabkan seorang tu jadi marah, dan mungkin perbualan yang pertama, komunikasi pertama pagi mungkin dah menengking dah, dah marah dah, Abang tu orang kata ni tak ada rezeki punya. Muka tak ada rezeki. Kita kalau boleh pagi-pagi ni biarlah kita, muka kita ni ada rezeki. Orang kata kan, biarlah muka ada rezeki. Datang pejabat pun bilang muka ada rezeki. Senyum sikit, dan sebagainya, senyum tu sedekah. Jadi sebenarnya untuk mengatasi masalah ini, untuk kata orang berdepan dengan situasi macam ini, kan, memang kita akan berdepan dengan suami kita ataupun isteri, atau dengan majikan dan sebagainya, kan. Kita dah tahu ada orang dia nak pergi pejabat, boleh takut. Dia takut pergi pejabat. Alamak, pagi ni apa pula aku kena pagi ni, kan. Apa ketua dia macam tu contoh, kan. Ataupun kalau ada isteri nak balik rumah pun, alah, nak balik rumah ni, sampai rumah kan apa benda lah pula berlaku ni, kan. Jadi perasaan yang takut tadi tu disebabkan oleh tindakan daripada satu pihak, yang mana orang yang kepentingan dalam hidup kita lah. Kalau kat rumah, suami isteri, anak, atau kat pejabat, ketua kita, rakan-rakan sekerja kita dan sebagainya, kan. Memang kita kena tempuh benda ni. Kita kena melalui proses ni. Sebab itu kita perlu ada kemahiran-kemahiran. Contoh misalnya, kemahiran dari segi mendengar. Itu satu. Menjadi pendengar yang baik. Itu satu. Yang kedua, kemahiran berkomunikasi. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa misalnya, kalau misalnya tengok, bila orang marah, kita jangan dalam masa yang sama, kita pun marah sama. Ataupun naik angin sama dan sebagainya. Sebab itu dia selalu orang kata, api dengan api tak boleh. Dia mesti kita jadi air. Tapi yang ini nak dipelajari susah. Bila orang marah, kita marah. Itu yang bertembung tu, kan. Jadi kalau boleh, kita dengar dulu. Tanyalah misalnya, okey Mazidu, nak marah kat saya pagi ni, apa hal Mazidu? Apa hal sebenarnya? Saya sedia mendengar. Kalau saya silap, saya sila berubah tu tak? Jadi kalau kita ada sifat macam itu, itu yang kata melunakkan hati tu. Bukan saja sebenarnya saya yang akan berubah, tapi Mazidu pun akan berubah. Aku marah dia macam mana pun, dia ni sabar aje, tenang aje. Betul tak? Mungkin aku pun akan belajar juga cara aku dia. Mungkin satu hari Mazidu jumpa saya, Haji macam mana ni? Haji boleh cool, saya marah hari-hari pun. Kan? Contoh misalnya, kan? Atau suami isteri juga. Abang marah kau hari-hari lah, tapi nampak kau sabar aje. Jadi abang minta maaf lah. Abang pun nak belajar benda ni, tapi abang tak ada lah. Mungkin seseorang tu jadi macam itu, kemungkinan pengalaman lampau dia. Setiap orang tu ada peristiwa, kita kata. Dalam teori psikologi ni, kita ada peristiwa-peristiwa. Zaman kita awal kanak-kanak, kanak-kanak, dia akan mempengaruhi tingkah laku kita bila kita dewasa. Dia macam tu. Baik. Dan ada juga orang yang menimbulkan persoalan dalam proses untuk melunakkan hati ni. Adakah itu adalah hak milik wanita ataupun lelaki pun sebenarnya mempunyai kebolehan yang sama? Jadi kita jawab, kita minta Tuan Haji jawab soalan tu lepas kita berhenti berehat buat seketika. Tuan juga akan membuat satu tanggapan. Dia ni juga mungkin orang yang tak pandai menjaga hati orang. Dan kalau berhadapan dengan wanita yang manis wajahnya, maka kita akan membuat tanggapan, ini mesti sekurang-kurangnya mempunyai kebolehan untuk melunakkan hati. Jadi adakah perawakan mempengaruhi kebolehan?
Ya, sebenarnya kalau dari sisi psikologi kan. Sebab Haji punya muka sejuk je. Haji punya muka orang tengok sejuk. Ya, sebenarnya memanglah. Nampak Mas Zidu ni kan. Nampak sekali kan. Tapi, iyalah, kita sebenarnya tidak boleh menilai seorang itu dari segi apa ni kata orang perwakilan atau penampilan. Kita kata penampilan ni. Penampilan seorang tu lah. Mana kita tengok memang ada orang memang dilahirkan muka dia bengis. Muka dia memang masam kan . Senyum susah lah kan . Memang ada. Ada orang senyum kan . Tapi belum tentu lagi yang senyum itu kata orang tu boleh melunakkan hati. Betul . Dia kalau nak kenal seorang tu kita kena maknanya mengenali dia dari segi zahir dan juga dalaman dia. Lebih mendalam. Macam kita berkawan lah. Kawin lah. Sebelum kahwin biasanya kita bercinta apa tak kenal pasangan kita. Ada true colour. Colour yang sebenar tu bila kita kahwin. Ah, tu saya banyak buat kes counseling tu. Tu Haji, saya bercinta 8 tahun. Tapi kahwin baru kenal perangai dia. Baru tahu kan. Jadi kata macam Mas Zidu tadi lah. Sebenarnya utama tadi lelaki ke perempuan ke. Dari segi perwatakan ni dia sebenarnya dua-dua tu. Maknanya ada main peranan sebenarnya. Sama ada seorang tu dia boleh melunakkan hati ke. Ada memang kita kata kadang-kadang keibuan ibu-ibu dan sebagainya. Ada kebapaan Ada memang boleh. Tengok muka orang tu je, tengok. Kita seronok tu, sejuk hati kita. Dan boleh misalnya menyebabkan kita rasa kita rasa seronok, kita rasa kata orang tu kegembiraan pada hari itu jumpa dia, betul tak . Jadi sebenarnya dia tidak adalah katakan hanya kepada orang lelaki saja. Jadi orang perempuan pun ada. Kadang orang perempuan pun ada juga yang menyebabkan orang lain rasa tersinggung, rasa kecil hati kadang-kadang ialah kata-kata yang tidak melunakkan. Dan ada juga orang lelaki dengan kata-kata yang melunak tu boleh memikat hati orang perempuan. Walaupun dia kata nampak kasar. Tapi Haji bukan cerita pasal saya kan? Bukan, tak ada. Bukan. Itu bukan. Bukan tu. Itu tak ada. Dia sebenarnya sebab Mas Zidu dah tanya tadi kan. Jadi bukan apa kita tak nak. Sebab ramai orang juga kadang-kadang disebabkan tengok kepada kita orang kata, kita kata melihat penampilan pertama itu. Mana persepsi pertama itu menyebabkan kita silap. Nampak tu. Jadi kita nak kena mengenali dulu, lihat dulu, bergaul dulu. Kawan banyaklah kalau kita belum kahwin, kita duduk roommate kita serumah, baru kita tahu kawan kita siapa. Nampak? Nampak baik, lembut kan? Tapi siapa duduk serumah tu tahulah dia siapa. Contoh. Betul. Kan? Macam juga kalau nak tanya anak-anak, tanya mak bapak dia. Nak tahu perangai mak bapak dia, tanya anak-anak. Dia macam itulah. Nak tanya bos siapa? Tanya orang anak buah dia. Betul Kau belum lagi kerja dengan dia, kau tak tahu. Mas Zidu tu baguslah. Kau belum kerja lagi, kau tahu lah. Mas Zidu aku nampak garang, aku nak kerja di bawah dia, aku takut lah kan. Kau belum kerja lagi, kau tak tahu. Kan Jadi sebenarnya, kita akan mengenali seseorang itu, bila kita, kita kata dalam bahasa psikologi, kita masuk dalam ruang rujuk dia. Ruang rujuk? Ruang rujuk. Kita masuk dalam ruang dia. Macam tu. Macam juga soal rumah tangga ke, soal apa, kita masuk dulu. Dan biasanya kalau kita rumah tangga ni kita susah nak masuk. Sebab masa bercinta tu kita jumpa sekejap Mas Zidu ke tak? Betul. Dia nak buka puasa ni memanglah. Bukan main sopan lagi. Makanlah kan. Tapi kalau dah kahwin nanti kita tahu siapa pasangan kita. Siapa misalnya orang yang berada yang hampir dengan kita. Jadi kita tak bolehlah maknanya membuat andaian. Tidak boleh. Kepada seorang tu. Nampak orang tu macam ini. Ni garang ni. Tak boleh ni. Nampak ni lembut ni kan. Ada orang depan kita lembut. Belakang baru kita tahu siapa dia dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya bergaul dulu, berkawan dulu, tengok dulu macam mana. Sebab tu kita ni setiap ketika kita kena jaga kata-kata kita tu. Yang kata tadi macam mana nak melunakkan hati tu kan. Kalau misalnya kita selalu keluar perkataan-perkataan yang kasar, kesat, orang dah tahu dah. Dia tu aku tak heran. Dah kenal dah. Kau baru kena kau baru kenal dia. Betul lah. Tapi kalau memang dia ada dia punya penampilan. Tuan Haji, kalau kita lihat kadang-kadang orang katalah kalau orang ni seseorang tu dia berhati lembut ataupun dia mudah tersenyum dan sebagainya. Dalam dunia kita yang sekarang yang lemah, orang kata yang hati lembut ni yang orang tu lemah. Orang tu senang dibuli, senang kita nak memperdayakan mungkin. Jadi terpaksalah nak tunjukkan garang. Kalau tidak nanti orang mengandaikan dia ni lemah. Bolehlah dia ni, dia lembut je. Jadi bagaimana agaknya nak lembut hati tetapi sama, dalam masa yang sama kita tegak dan kita mempunyai pendirian. Dia sebenarnya orang yang lembut tu tak semestinya dia misalnya tidak berpendirian. Kita kena ingat tu. Orang yang lembut tu kita tengok ada orang lembut tapi sebenarnya dia seorang yang kata orang tu berprinsip, berpendirian dan sebagainya. Tapi dia suka kepada pendekatan lemah lembut.
pendekatan lemah lembut, dia suka. Ada orang dia suka pada pendekatan yang agresif, kasar kan. Tapi dia ni suka kepada pendekatan yang lemah lembut. Jadi sebenarnya dari segi pendekatan ini juga dipengaruhi oleh kata Mazido tadi tu. Makna cara pendidikan keibapaan tadi. Macam mana ibu bapa mendidik anak itu. Kalau dalam keluarga selalu bercakap lemah lembut dengan anak-anak dan sebagainya, budak ni dia membesar dalam keadaan yang lemah lembut. Ada falsafah tu mengatakan kalau kita mendidik anak kita dengan tengking, dengan herdik, dengan maki hamun hari-hari, lama-lama anak ini akan menjadi seorang anak yang agresif. Baru kita tengok seorang tu kalau dia agresif dia apa tu. Kita tengok psikologis, kaunselor, biasa kita tengok bagaimana pendidikan ibu bapa ni masa kecil. Kalau selalu digasak, dipukul. Sebab tu kalau orang yang selalu kena pukul, kena buli masa kecil kan, tendensi untuk membuli orang bila besar tu adalah tinggi. Sama ada nak membuli kalau dia kahwin, nak buli isteri dia ke, nak buli anak ke, apa benda dan sebagainya. Jadi lembut ini maknanya kita lihat ada sebenarnya ketegasan dia. Bukan mana orang lembut tu tak ada ketegasan. Jangan main-main orang lembut-lembut ni. Katakan maknanya dia ada tu prinsip dia dan sebagainya. Kan? Okey. Ada. Dan Kalau saya tertarik balik pada antara jantina tadi lagi kan, antara lelaki dan perempuan ya. Tangkapan itu masih akan terus wujud. Kalau orang katalah baru berumah tangga, mengatakan masih itulah yang nak menjaga hati antara satu sama lain. Tapi ada juga ketikanya bila dah lama berumah tangga, maka hilanglah sudah sikap untuk melunakkan hati masing-masing. Jadi apa pesanan Haji kepada suami isteri yang dah lama otai ni kan? Tahun pertama, 6 bulan pertama semuanya manis. Tapi kadang-kadang bila dah bertahun-tahun, yang lunak pun dah tak rasa lunak. Jadi apa pandangan? Sebenarnya apa kata Mazido tu betul Kadang-kadang bila dah masa bercinta tu, semua nak jaga hati masing-masing tu. Tapi bila dah kahwin, sebab tu bila perkahwinan tu dalam 6 bulan, setahun, setahun setengah, sebab tu kita perlu ada kita panggil remarried counselling. Mana remarried counselling remarried tu. Mana repair baliklah. Repair baliklah. Mana benda tu kita memperbaiki semula hubungan perkahwinan tu. Supaya lebih mesra balik. Memang betul kata Manjuri tu. Kadang-kadang dah 8 bulan, setahun, 2 tahun dia dah jadi macam hambar. Jadi dah kata orang tu dah tak seronok lagi perkahwinan tu. Banyak yang datang buat counselling biasanya kata tak tahu lah Tuan Haji dulu seronok, sekarang kahwin dah tak seronok lah. Kan? Tu kadang-kadang dia jatuh cinta dengan orang lain tu. Sebab orang tu pandai melayan dan sebagainya. Jadi untuk kata tadi yang penting sekali, maknanya kita hendaklah sentiasa menghormati pasangan kita. Pasangan kita. Dan hendaklah sentiasa ada komunikasi tu. Dalam perkahwinan ni mesti ada komunikasi. Walaupun penat macam mana pun, walaupun kita misalnya kata banyak kerja dan sebagainya kan Orang sekarang ni semua sibuk, kita tak nafikan Tapi kita mesti ada masa yang berkualiti tu bersama dengan pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada sentuhan, touching. Itu mahal tu. Kalau tak orang bercakap pun, kau sentuh je lah. Tengok-tengok TV duduk, kau benda pegang sikit-sikit tepuk. Pasangan isteri kita, suami kita, ini bila nak kahwin, duduk jauh-jauh. Tak. Kalau anak-anak, kalau isteri tu dah mengandung, kau jalan dulu. Kau dah lain macam ni, kau jalan dulu. Malu aku. Dan sebagainya. Jadi, ini semua menyebabkan kemesraan dah tak ada. Nampak tu? Dia makin lama patutnya makin intim. Makin intim. Dan satu lagi saya nak nasihatkanlah pada pasangan-pasangan supaya kalau kita berjumpa dengan pasangan kita tu, kita mengeluarkan kata-kata yang sangat positif lah. Macam kata jumpa isteri kita, walaupun isteri kita dah umur 50, dah macam kata bulat apa benda dan sebagainya. Cakap, ayang ni memang abang nampak ni nak raya ni, abang nak beli baju yang cun punya untuk ayang. Kadang-kadang isteri ni dia cakap juga, alah abang nak beli ke? Tak ada. Yang cakap betul, menata yang melunakkan. Jangan kata pula, memang badan kau dah memang bulat, dah macam peti ais. Ini pergi kedai mana pun yang kata tak ada saiz. SSSL kau ni. Jadi kata-kata tu sedap, sebab apa dah 15 tahun, dah 10 tahun. Tapi kadang-kadang bila awal-awal je, kalau kita kata, apa khabar pagi ni sayang, contohnya awal-awal, lunak rasa hati. Betul. Tapi selepas 15 tahun ni, benda yang diulang sama-sama dia dah tak lunak dia nak, sebab tu dia nak kena mengubah kata-kata. Kita ni pandai mengubah kata-kata. Sebab tu orang yang kata orang mengekalkan perkahwinan ni bukan saja maknanya kita perlu pergi berbulan madu ke yang mahal, tak ada. Tak payah keluar modal, elio je sebenarnya. Kita kata yang elok-elok lah kan, kata macam dulu kata I sayang you, I love you, sekarang tak apa, tengok muka you sejuk hati abang. Tukar perkataan abang balik rumah ni, abang tak hilang jam apa, tapi boleh balik
balik rumah ni tengok you. Hilang jam-jam tu. Tak ada lagi dah. Abang rasa tengok rumah ni syurgalah kata. Cukup. Cukup. Jadi, isteri rasa, oh makna dia berharga. Oh, jadi dia ada kat rumah, dia berharga, dia berguna dan sebagainya. Tapi kalau balik rumah, lah balik rumah ni. Hey, ya Allah. Isteri panas juga betul lah. Boleh main peranan yang sama ya, Sama. Memuji suami dan sebagainya, komunikasi penting. Dia ya? Penting ni, puji-pujian ni. Sebenarnya. Bila perkahwinan ni, bila makin lama, banyak puji-pujian. Ada orang cakap dengan saya, Tuan Haji perlu kalau saya puji tu, hipokrit. Saya kata mula-mula mungkin you jadi hipokrit. Tapi lama-lama kemungkinan you rasa benda tu boleh menyuburkan perkahwinan. Membugarkan perkahwinan tu kan. Apa salahnya? Membugarkan kasih sayang tu tak? Kita masa yang terhad. Tapi sebelum kita berpisah buat seketika ni, saya kata kalau saya bawa lah segelas air, letak depan Haji, beku air tu. Sebab wajah Haji wajah yang cukup sejuk. Terima kasih Haji kerana sedia untuk bersama dengan kita berbicara tentang topik melunakkan hati. Dan pasti kadang-kadang kalau kita lihat apa yang kita dapat simpulkan pagi ni, mungkin komunikasi tu penting. Mungkin seseorang tu hati dia keras, hati dia memang suka nak marah dan sebagainya. Tetapi kalau kita pandai berkomunikasi dengan orang tu, insyaAllah lunaklah hatinya. Dan bila bercerita tentang wajah yang sejuk ni tadi, kita bersama satu lagi wajah yang sejuk di bilik berita. Betul tu, di studio A. Bersama dengan Azawati. Apa khabar?